Hei. Hei. Berhenti, oi. Mau ke mana sih? Hei. Mau ke mana? Oh, sama dia aja ya. Mau aku mau sama Mas Doi. Enggak, udah. Kamu kan berangkatnya sama dia. Enggak mau, aku mau. Kamu pulang sama dia aja. Udah, kamu turun dari motor aku. Mau ngapain lagi nyamperin? Dateng nih bocah nih. Aduh, aduh. Mau ngapain? Mau nyamperin kamu. Aku mau ngejelasin ke aku sama kita dan teman kita enggak ada apa-apa. Mau apa? Minta maaf. Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua gitu kan. Jadi sore kali ini kita lagi reading bareng santuy gitu ya guys ya, sama si Lutfi di belakang. Karena gua udah lama gak jalan-jalan ke DA, kita mau ke DA ini guys. Wah, rame juga ya, lagi pada foto-foto ya. Kita nyari jalan buat putar balik dulu ini. Mana ya? Tuh belok sini guys. Wah, enak banget ya, cewek pacaran ya. Tadi dulu guys, tapi kok kayak Liana ya, bukan ya, kok iya. Hei, berhenti oi, mau kemana sih? Hei, mau kemana? Berhenti dong. Kok kayak nggak kenal gitu dia sama gua. Kok kayak nggak kenal di jalan? Abis dari mana? Abis dari photoshoot. Photoshoot? Kok boncengin sama cowok nih? Ya temen aku. Sama kamu? Iya, dia temen aku. Dia kaget temen ya? Aku. Kamu kaget ya? Aku tahu ya. Kaget ya? Lihat ya? Iya, nah. Aku ngapain di sini? Hah? Ngapain di sini? Aku lagi jalan-jalan sama Lutfi. Kok tadi kayak nggak kenal gitu waktu aku liatin? Enggak, dia bukan cowok aku, dia temen aku, dia cuma temen aku doang. Kok nggak bilang kalau photoshoot? Bro, dari mana bro? Dari photoshoot. Hah? Temenin dia. Kok nggak ada urusan sama lu, gue mau ngomong dulu sama Liana. Dia cuma temen aku, dia cuma temen aku. Kamu ngapain kayak gitu di belakang aku? Siapa? Kamu ngapain di belakang aku kayak gini? Kok nggak ngomong kalau mau photoshoot? Kita, aku itu emang mau photoshoot. Kok gak ngabarin? Kenapa gak sama aku aja? Kamu kan jalan. Aku di rumahnya Lutfi. Aku kan gak tahu. Aku pikir kamu lagi di rumah. Aku di rumahnya Lutfi. Lu yang dari mana? Tapi kamu kemana? Kok gak aktif? Aku udah bilang sama kamu, aku mau ke rumahnya Lutfi. Tapi kamu centang satu. Ternyata lagi pergi sama cowok. Enggak, dia cuma temen aku. Terus kenapa gak ngomong? Kan aku mau ke tempatnya Lutfi. Aku udah ngomong dari pagi. Aku mau ke tempatnya Lutfi. Kenapa tadi? Aku nanya, kamu kenapa kayak nggak kenal aku tadi? Aku mau ngomong sama kamu. Kalau aku tuh mau. Tadi kamu kenapa? Enggak. Kamu duduk di motor aku deh. Tahu. Gue habis nganterin dia juga. Kamu duduk di sini. Kamu duduk. Hei. Kamu tadi ngapain? Kok kayak nggak kenal gitu sama aku? Kenapa? Kamu ada apa sih sama dia? Kamu suka sama dia? Dan terus kenapa jalan bareng? Hah? Weh, bro. Lo habis dari mana tadi? Mau kemana? Mau jalan-jalan ya sama Liana ya?
udah dari photoshoot. Terus? Rani mau lewat sini. Lewat atau mau mampir? Lewat. Mampir tanya atau lewat? Iya. Hah? Tanya aja sama dia. Wah, gua heran tadi soalnya kayak nggak kenal gitu cewek gua, jadi sok nggak kenal. Iya juga. Karena udah jelas-jelas banget gua lewat tadi kan. Hei, coba sini. Coba dulu. Kamu kenapa tadi nggak? Mau kenal gitu. Kenapa? Hei. Aku cuma pengen tahu alasan kamu kenapa tadi kamu tuh kayak nggak kenal. Udah itu doang. Mau mampir. Hei, udah. Aku cuma mau penjelasan itu doang. Oh, emang kamu ada hubungan apa sama Liana? Ibu kan apa-apa. Udah pacaran sama Liana. Udah pacaran. Aku ada apa-apa sama dia, aku gak ada apa-apa. Lalu terus kenapa kamu gak ngomong sama aku kalau mau photoshoot? Kan aku di rumahnya Lutfi. Terus kamu jauh, aku gak enak kalau kamu harus nganterin aku photoshoot. Iya, tapi makanya kan aku di rumahnya Lutfi loh. Aku udah ngabarin kamu, tapi HP kamu checklist. HP kamu mana? Kenapa sih tadi kayak gitu, kayak nggak kenal aku, diam gitu, takut ya? Takut ketahuan ya? Nggak, soalnya kita lagi jalan gitu kan? Nggak ya. Sengaja lah, orang lagi kayak pacaran biasa. Enak banget ya orang lagi pacaran gitu. Tapi kok kayak nggak asing? Ya ternyata bener. Kamu mau mampir sama Liana? Saya cuma lewat sama Liana, lewat sini. Biasa, habis dari foto shoot. Terus ngapain gak langsung pulang, kok jalan-jalan? Nah ini mau pulang. Pulang mah gak lewat sini, lo sana juga bisa. Bilang aja mau mampir lu ya. Woi. Lewat sini kan juga bisa. Ya tahu bisa, tapi kalau lewat sini lu katanya kayak mau main-main ya, kalau kesini gak mungkin lah, gak mau nongkrong, pasti nongkrong ya, mana mungkin lewat uang. Situasi di sini kayak muter gimana? Juga kalau lewat sini. Udah aku aja. Ada hey. Apa sih kamu sama dia gitu? Aku gak ada apa-apa, aku sama dia cuma temenan doang. Teman-teman. Beneran, teman-teman. Saya sama Liana. Tapi kenapa kayak gak kenal tadi? Gak dijawab dari tadi loh aku nanya. Kayak gak kenal gimana? Aku kenapa lewatnya kamu sini? Aku gak tahu kamu di sini. Ngumpet apa gimana tadi? Enggak, maksudnya gue lagi jalan, gue liatin tapi dia gak mau liatin gue. Oh iya. Dia buang muka gitu, pura-pura gak kenal. Padahal jelas banget. Ya, pokoknya gue nggak tahu, dia cuma teman gue, teman biasa. Gue masih nggak percaya kalau cuma lewat doang, pasti mau mampir. Hei, kok jadi nangis? Kan aku cuma nanya doang. Aduh. Jadi kamu ada apa sebenarnya sama dia? Ada hubungan apa? Kok nyampe pergi bareng kayak gitu? Emang nggak ada Grab ya? Nggak ada motor di rumah? Kan motor ada di rumah, ngapain dianterin sama dia? Ya minimal kalau mau diantar sama tau bilang dulu lah, atau ngomong dulu gitu. Kita... Kamu nggak WhatsApp aku loh, nggak ngabarin sama sekali. Aku aja ngabarin kamu checklist. Nggak, buat diam gitu. Aku takut kalau ngabarin mesling, ntar mesling marah sama aku. Ya jelas marah lah. Kamu mau jalan sama dia? Ya udah. Aku mau pulang. Kamu mau jalan sama dia? Ya udah jalan aja nggak apa-apa. Yaudah lu biarin si Liana jalan aja sama ya, gitu. Wow. Ini cowoknya gimana? Yaudah. Oh, sama dia aja ya? Emang aku mau sama Mas Doi. Sama kamu. Enggak, udah. Kamu kan berangkatnya sama dia. Enggak mau, aku mau. Kamu pulang sama dia aja. Udah, kamu turun dari motor aku. Oh, udah turun. Oh, kamu kan sama dia, ya udah. Udah turun. Aku mau pergi aja deh. Oh, kamu juga tadi mau jalan-jalan. Gua mau lanjut jalan aja. Ya, kamu turun. Kamu mau jalan-jalan, kan kamu juga mau jalan-jalan. Ya udah kita jalan-jalan, tapi sendiri-sendiri kok, nggak bareng. Udah kamu sama dia aja nih. Oh nggak kenal siapa nih? Aduh. Hei, udah. Turun. Kan udah aku pakein helmnya, ngapain dilepas? Ya aku nggak mau pulang. Nah kan kamu katanya mau pulang sama dia. Mau sama kamu? Enggak, aku nggak mau pulang sama kamu. Udah. Udah. Udah turun. Oh, aku nggak mau kasar sama kamu. Kamu turun aja. Nah ya, pulang sama dia ya. Woi, apa lagi? Wah, gua mau lanjut jalan. Tadi kan nggak kenal kan? Tadi nggak kenal kan sama aku kan? Tadi nggak kenal. Kalau tadi diliatin, kenapa nggak mau lihat? Ya, pasti kamu sama dia
Ya udah. Ya udah, udah lepasin. Oh, enggak ya. Temen sekolah. Woi, Lut. Jalan yuk. Jalan. Jalan. Ya mereka kan mau bucin, mau jalan-jalan, udah biarin aja. Enggak, kan aku dibilang dia cuma teman. Aku terserah, aku nggak peduli. Udah yuk, jalan. Udah. Ah, cewek banget tuh guys. Tuh, nggak tahu lagi dah mau ngomong apa sama dia. Males gua. Masalahnya tuh tadi dia kayak gak kenal gitu sama gue tuh kecewa banget anjir. Gak ngomong juga kalau misal mau pergi. Gue WhatsApp juga gak dibalas sama sekali. Kalau misal bilangnya sama teman mah gak usah kayak gitu tadi ya. Kenapa harus kayak gak kenal diliatin. Kalau misal mau photoshoot mah ada, grab banyak, motor ada. Kenapa harus sama teman cowok gitu. Emang gak ada teman cewek ya. Tadi tuh cowok udah pergi belum? Tadi lu pergi, cowoknya pergi atau diem aja di situ? Dia nggak mau pergi. Dia masih di situ. Mana nggak tahu. Logikanya pasti mereka mau nongkrong lah, nggak mungkin enggak kalau misalnya lewat sini, bener nggak? Emangnya nggak lewat sini? Iya iya. Dia bohong banget soalnya nggak bilang gua. Ah lemes banget gua, sumpah. Lemes ya bro. Ya nggak tahu lagi, soalnya gua udah dibohongin. Bentar. Kenapa juga harus bohong gitu? Kalau misalnya nggak bohong kan nggak gitu juga. Gue sih nggak mempermasalahin dia mau foto shoot atau mau gimana. Cuma perginya sama cowok nggak ngomong. Terus juga tadi pas ketemu dia nggak ini, nggak mau lihat gue yang jelas-jelas gue tuh gimana sih? Gue udah lihat. Pasti paham lah dia. Ya jelas lah, suaranya udah pasti tahu, nggak mungkin enggak. Makanya mukanya udah ketakutan kayak gitu. Hah, enggak lah, lemes gua. Mau ngapain lagi nyamperin? Datang nih bocah nih. Aduh. Mau ngapain? Gak ada apa-apa. Terus maksudnya tadi nggak kenal tuh gimana maksudnya? Gitu. Tadi kenapa ngumpet-ngumpet? Ngumpet-ngumpet apa? Tadi ngumpet, siapa yang ngumpet? Aku nggak tahu kalau kamu yang lewat. Terus mau ngapain di sini? Mau manasin, mau pamer? Enggak, aku tuh pengen ngejelasin aja. Sok ganteng banget dia, anjir. Apa sih? Gak usah kayak gitu, biasa aja udah orang udah ketahuan bohong. Apa? ya udah ketahuan bohong kan, nggak ngomong kan. Aku mau ngomong sama kamu, aku nggak enak kalau mau ngomong sama kamu. Ya udah orang aku emang hari ini udah bohong ada kan. Ada job shoot foto. Aku nggak mempermasalahin job kamu. Aku mau masalahkan kenapa kamu nggak ngomong terus begini sama cowok. Udah gitu doang. Kamu katanya mau pulang, ya udah pulang aja, ngapain mampir? Aku mau nongkrong di sini, nyantai aja, mau ini nggak mau pusing-pusing. Udah jalan aja sama. Kan kamu tadi berangkatnya sama dia, udah pulangnya sama dia aja nggak? Iya. Sama. Gua udah biasa nongkrong berdua doang sama si Lutu ya. Nongkrong aja sama si Lutu. Ya, Bang Tuing sini dulu sama aku biar adem dulu. Udah, kamu sana aja. Kamu pulang aja dulu sana. Gue udah kecewa soalnya tadi udah kayak nggak kenal gitu. Nangis nih. Udah. Terus kamu mau ngapa? Mau apa? Minta maaf. Ya udah, aku udah maafin. Aku udah maafin. Ya udah sekarang pulang. Udah, aku mau pulang sama kamu. Ya udah, kamu pulang sama dia aja. Aku udah maafin. Udah, kamu jalan sama dia aja. Aku udah maafin. Kamu maunya minta maaf? Udah, aku maafin. Kamu masih marah sama aku? Enggak, aku enggak marah. Ya. Udah pulang aja. Gimana? Baru aja. Ya, nah, aku enggak marah, udah sana balik aja. Udah. Nanti ada waktu lah, proses kemudian. Ah, udah. Kan kamu katanya mau pulang. Ya udah pulang aja sama dia, ngapain berhenti mau manasin. Enggak. Kamu kalau enggak pulang aku malah jadi marah. Kamu bohong lagi dua kali. Tadi katanya mau pulang.
Apa jadi nongkrong? Iya, nah, emang kalau nggak ada apa-apa, kamu bilang dulu aku Bang Tukin gitu. Udah, gua udah cukup jelas. Gua udah cukup jelas. Intinya gua ngomong gitu. Udah sana, balik aja. Gua mau lama nyampe malam di sini. Enggak apa-apa. Enggak usah. Kamu pulang aja sama dia. Ini dianterin pulang aja, Bro. Anterin aja pulang. Kan tadi berangkatnya bareng kan? Ya udah, bareng aja sono balik. Aku udah maafin, udah kamu pulang aja. Enggak usah ini. Enggak apa-apa. Aku udah terbiasa dibohongin sama kamu semenjak ini. Nanti aku telepon ya. Enggak, kuota aku habis. Kata aku nggak aktif, kamu aja aku kabarin nggak aktif. Kamu percaya kan kalau itu temen aku kan? Iya aku percaya. Ya udah sana pulang. Kamu jadi usir aku? Ya kamu juga tadi nggak kenal kan sama aku kan? Aku tuh nggak tahu kalau itu kamu yang. Mana ada suara jetek kenceng kayak gitu mungkin nggak? Tadi jetek aja lewat kenceng banget ya? Iya. Ya jelas pasti tahu lah kamu juga. Gak percayaan banget semua. Enggak, kamu tuh udah bohong, gimana mau percaya? Enggak kan bilang. Beneran, dia tuh temen aku. Udah, ya kan, udah. Yang penting, kamu gak ngomong. Dia tuh bukan siapa aku kan. Ya udah, terserah. Terserah kamu. Kok terserah sih jawabannya? Udah, sana balik. Aku lagi gak ini. Ntar jadi tambah ribet. Jadi enggak. Kamu ngusir aku disuruh pulang gitu. Aku gak mau marah-marah sama kamu. Udah, kamu sekarang pulang aja. Udah. Kamu gak mau aku marah kan? Ya udah, pulang. Ini aku pulang. Ya udah. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit terlupakan semua. Apa kabarku yang di sana? Masih ingat sakasu lupa. Ini orang yang kukas luka. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku subahagia? Apakah bisa tong ulang cerita serindu semua sama coba.